That's Alicia side. Guys, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much di antara korang yang sentiasa like, komen dan subscribe. Hari ni Putri nak update mengenai isu yang viral mengenai Justice for Bella. And kalau korang nak tahu siapakah Bella, dia adalah seorang kanak-kanak yang berusia 13 tahun dan sekarang dia dah besar lah. Okay, tapi pada time dia kena tu, okay, oleh seorang pengasas rumah, kita kata rumah bonda ataupun dikenali sebagai Siti Bainun. Okay, dikatakan bahawa Siti Bainun sekarang dia dah dapat pun, okay, sebab dah naik turun mahkamah and dia dapati dia bersalah atas dua sebab. Jadi kejap lagi Putri akan share dengan korang mengenai Siti Bainun ni. Tapi siapa-siapa yang tak tahu Bella ni siapa, Bella ni adalah seorang anak yang Down Syndrome dan dia masa dia kena tu umur dia 13 tahun. And alhamdulillah sekarang dia dah pulih sepenuhnya. Kalau tengok keadaan dia sekarang pun dah makin sihat. Masa kita akan tengok, okay, benda ni dekat Instagram sebelum tu Putri screen record. Okay, jadi dekat Jabatan Netizen Negara 20, dia kata kat sini, terkini Siti Bainun didapati bersalah atas dua pertuduhan kes abai aniaya terhadap Bella. Okay, hakim dalam keputusannya berkata pembelaan tertuduh bukan saja tak dapat dipercayai atau diterima, malah ia gagal untuk menimbulkan sebarang keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Pengasas rumah bonda Siti Bainun didapati bersalah atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya seorang remaja raut Down Syndrome dikenali Bella oleh mahkamah pada Rabu. Okey, jadi memutuskan demikian selepas mendapati Siti Bainun gagal menimbulkan keraguan bagi kedua pertuduhan. Okey, ini bermakna dia berdepan hukuman penjara tak lebih 20 tahun ataupun denda RM50,000 ataupun kedua-duanya. So ada update dekat sini, permohonan Siti Bainun untuk menangguhkan hukuman ditolak. Siti Bainun dipenjara serta-merta. Tak ada sebatan ke untuk dia merasa bagi mati kuman-kuman dalam badan tu. In her treatment of Bella sepatutnya tak kurang 20 tahun. Alhamdulillah, harap tak terlepas selepas proses rayuan nanti. Okay, so kita tengok lagi satu. Dia kata janji Allah tu pasti. Ni lah Bella, okay. And kalau korang follow dia punya YouTube, okay, korang dapat tengok kat situ Bella punya keadaan diri dia masa tu, okay, sangat-sangat teruk lah boleh kata. Memang kita yang tengok pun macam tak sangka macam mana budak tu boleh diam menahan sakit. Okay, and tak ada siapa pun yang tahu. And dekat dalam rumah tu semuanya senyap sebab mungkin takut dengan Siti Bainun tu. So kita baca kat sini. Dalam hidup ni, jangan buat orang sakit hati dengan kita, jangan buat orang derita, jangan buat orang nangis sebab kita. Sebab satu hari nanti, Allah akan balas balik, Allah akan tarik balik nikmat yang ada and dia akan uji kita lebih hebat daripada apa yang kita dah buat dekat orang tu. Pembalasan Allah tu setimpal setiap perbuatan manusia. Okay, dia kanak-kanak istimewa, sindrom Down, usia 13 tahun. Tiada ibu bapa sejak ditemui dan dijadikan anak angkat di rumah bonda, rumah kebajikan di Wang Semaju dan pengasas yang pengusahanya adalah Cik Siti Bainun 30 tahun. Melihat daripada gambar cedera yang terdapat pada seluruh anggota badan kanak-kanak innocent ni, mata tak sanggup melihat dan akal pun tak mampu nak fikir yang dilakukan oleh seorang manusia dan bukan seekor beruang ganas. Sebelah lengan bekas cedera berlubang besar, busuk, membengkak, berdarah, bernanah, tak dirawat. Seluruh kulit berparut bekas kena pukul. Kanak-kanak ni tak tahu apa-apa, disuruh makan najis, dia makan. Bila muntah, disuruh pula makan sampai habis, gaul muntah dengan tahi. Manusia ke apa ni? Disimbah air panas berkali-kali tanpa peduli ada kulit luka cedera. Dia sepak terajang perutnya pula sebab tak merang menangis, disuruh yang lain pula gigit perut Bella. Makan pula cili padi yang pedas berpuluh-puluh setiap minggu tanpa air. Niat apa sebenarnya? Nak bunuh ke nak bagi mati perlahan ataupun berpuluh-puluh lagi bentuk cedera yang jadi dekat Bella? Alhamdulillah, hari ini keputusan mahkamah dah keluar. Kemenangan berpihak pada adik Bella. Tahniah dan terima kasih kepada semua tim yang terlibat untuk justice for Bella. Semoga adik Bella terus dilindungi dan disayangi semua orang. Semoga Allah balas segala kebaikan. Okay? Jadi ramai gila lah yang komen kan. Dia kata alhamdulillah janji Allah tu pasti. So kita tengok pula dekat TikTok sekarang. Wah, comel je. Makin sihat kan. Nanti kena copyright pula. Okay. Tu mana Bella? Oh, nampak seronok betul dia. So kita tengok komen. Inilah kemenangan yang sangat bermakna. Alhamdulillah nampak berisi sangat-sangat. Nampak sihat, ceria dan bahagia.
Allahuakbar, syukur kepada Allah, mata masuk habuk. Okey, alhamdulillah. Mungkin dia kurang faham apa yang berlaku. Jadi kita tengok video yang lain. Ni lah masa dekat mahkamah. Siti Bainun dapati bersalah abai dan aniaya Bella. So kita tengok antara komen yang ada, inilah dia punya. Ini ke dia kena penjara ke, kena ikat jamin. Berita yang baik untuk rakyat Malaysia. Alhamdulillah, finally terbukti. Jadi salah satu berita gembira buat rakyat Malaysia, semoga beri pengajaran buat kita semua. Allah sayang Kak Bainun, ada hikmah di sebalik hukuman. Alhamdulillah untuk adik Bella. Satunya saya sedih tengok Bainun, dia masih ada seseorang yang masih mahu pimpin tangannya. Kalau saya jadi dia, belum tentu ada siapa yang pimpin tangan saya. Kamera sana sini yo. Kena 12 tahun penjara. So, ni antara penyokong-penyokong lah. Sebab pada tengok, yelah sebab dia berjuang kan pasal ni. Ramai yang macam putih rasa kan masa kes ni, ramai yang macam belah bahagi jugalah. Macam betul ke, takkanlah boleh buat macam tu. Ada juga yang macam putih sendirilah, salah satunya putih sendiri macam betul ke dia buat. Macam mana ke orang macam nak jatuhkan dia. Sebab ini pun macam ada sikit politik lah, betul tak? Putih tak nak masuk campur pasal tu, tapi itu yang putih rasa. Tapi alhamdulillah mahkamah sendiri yang jatuhkan hukuman ni. So alhamdulillah untuk adik kita Bella. Cakap kat sini kat korang adalah sentiasa buat baik dengan orang dan jangan sakitkan hati orang. And paling benda yang paling common sekali adalah jangan cederakan fizikal dan mental orang, faham tak? Itu je pun nak sampaikan. And alhamdulillah adik kita Bella pun sekarang dah makin sihat, makin ceria, tengok kan dekat video yang kita tengok tadi. So apa yang aku nak sampaikan adalah jangan buat jahat dengan orang. Itulah, biar orang buat kita tak apa, kita jangan balas balik. Itu je nak cakap. So korang thank you so much, bye bye, assalamualaikum semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan bell notification. Bye.